Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Azlan Muhyiddin Shah, ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghaffarullahullah, kini kembali ke rahmatullah. Hasil perkahwinan dengan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Bainon, almarhum dikurniakan 2 putra dan 3 puteri. Almarhum diputerakan pada 19 April 1928 di Batu Gajah, Perak. Baginda mendapat pendidikan awal di Sekolah Kerajaan Inggeris Batu Gajah yang kini dikenali sebagai Sekolah Sultan Yusuf Batu Gajah. Seterusnya, baginda melanjutkan pelajaran menengah di Malay College Kuala Kangsa. Setelah itu, baginda menyambung pendidikan di peringkat ijazah dalam bidang undang-undang di University of Nottingham, United Kingdom sehingga tamat pada tahun 1953. Sekembalinya ke Tanah Melayu, baginda memulakan khidmat sebagai timbalan setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Baginda kemudian menyertai perkhidmatan undang-undang dan kehakiman Persekutuan Tanah Melayu sebagai Magistrate Kelas Pertama dan Presiden Mahkamah Session. Pada tahun 1965, baginda dinaiktarafkan ke kerusi Hakim Mahkamah Tinggi Malaya sebagai hakim termuda yang pernah dilantik dalam sejarah kehakiman Commonwealth. Pada ketika itu, baginda hanya berusia 37 tahun. Tanggal 1 Julai 1983, baginda dimahkotakan sebagai Raja Muda Perak dan ditabal menjadi Sultan Perak yang ke-34 secara rasminya pada 9 Disember 1985. Segala khidmat, sumbangan dan kerja-kerja amal baginda banyak menyumbang pada bidang pendidikan, khususnya terhadap institusi-institusi pengajian tinggi. Baginda pernah menjawat jawatan Chancellor University Science Malaysia, pengerusi jawatan kuasa penasihat pendidikan tinggi dan Chancellor University Malaya. Tanggal 30 Jun 1979, baginda dianugerahkan ijazah kehormat kedoktoran kesusasteraan oleh University Malaya. Manakala pada 28 Jun 1980, University Sains Malaysia menganugerahkan baginda ijazah kehormat kedoktoran undang-undang. Bukan setakat itu, pencapaian dan kecemerlangan baginda turut diiktiraf pelbagai universiti luar negara. Dua di antaranya ialah anugerah ijazah kehormat kedoktoran undang-undang oleh University of Nottingham pada 11 Julai 1986 dan anugerah kerusi kehormat oleh Lincoln's Inn, London pada tahun 1988. Kemangkatan almarhum Sultan Perak ini pastinya menjadikan rakyat jelata merindui jasa dan khidmat baginda. Dengan doa iringan, moga roh almarhum bersemayam dengan tenang dan aman. Al-Fatihah.